my family challenges is we need to go to our future successful, and then I wish my community, and then we make one together, make our future the great future for Rohingya people. Harapan untuk mendapatkan pendidikan lebih baik bagi anak-anaknya tumbuh di benak Malik Yahya, pengungsi Rohingya yang kini menetap di Milwaukee, negara bagian Wisconsin. Sebelumnya, keluarga ini sempat tinggal di Malaysia selama 12 tahun. So, sekarang di Amerika, insya Allah, anak-anak semua belajar, semua okay, semua tak ada masalah lah. There's a lot of friends, my teacher is nice to me, I can learn better. Nadia bahkan bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, sementara adiknya Nurul ingin menjadi seorang guru. Bersama 600 keluarga Muslim Rohingya di kota ini, mereka merasa diterima di negara barunya ini. Mostly the Rohingya people, you know, they don't have the good education. That's why, you know, when they come here, they has to take the English classes and other educational programs. When they have some kind of, you know, the knowledge, when they speak good English, you know, when they can read and write at least the acceptable, you know, then they can find a good job. Shaukat Ali atau Kyo Suong datang ke Amerika pada tahun 2001 setelah sempat ditempatkan di kamp pengungsi di Malaysia. So in 2001, so I am the only Muslim refugee family in the state of Wisconsin. No other Muslim refugees here. Shaukat adalah salah satu pendiri Rohingya American Society, organisasi Muslim Rohingya pertama di Milwaukee. Organisasi ini terbentuk dengan bantuan komunitas termasuk organisasi Muslim lokal setempat dan dengan komunitas Muslim Indonesia. Pendidikan yang menjadi landasan bagi para pengungsi untuk dapat memulai hidup baru di Amerika adalah tujuan utama didirikannya Rohingya American Society. Berbagai aktivitas pendidikan seperti bahasa Inggris, agama, kewarganegaraan, program untuk perempuan dan remaja dilaksanakan di gedung milik organisasi ini. It was the Buddhist temple. Before we bought this facility, then, you know, we bought this, you know, with the financial cooperation with the from the community and other, you know, the organization. People donated, then we bought this building and make it into the Masjid Mubarak and the Burmese Rohingya Community Center of Wisconsin. Memang proses adaptasi untuk hidup di negeri baru menjadi lebih mudah dengan kehadiran organisasi dan fasilitas lain bagi para warga komunitas Rohingya ini. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wicaksana, Ariadne Budianto, Nia Iman Santoso, VOA.